Kali ini saya mau bahas affiliate Shopee untuk mulai bisnis online tanpa modal. Dan yuk kita mulai sekarang juga. Kalau Anda mau mulai bisnis online atau jualan online tanpa modal ya, alias nggak harus bikin produk sendiri atau beli stok produk untuk dijual, ya solusinya adalah dengan menjadi afiliatornya Shopee. Tenang, ini bukan afiliator program ilegal berbalut trading yang lagi viral itu ya. Shopee affiliate program ini jelas legal ya, karena memang tidak ada udang di balik bakwan alias akal-akalan. Jadi Shopee affiliate itu cara kerjanya simple ya. Anda tinggal bikin link affiliate untuk promosi produk dari Shopee ya, kemudian sebarin atau promosikan linknya ya. Dan ketika ada transaksi ya yang terjadi dari link affiliate Anda ya, maka Anda akan mendapatkan komisi. Udah gitu aja sih cara kerjanya. Nggak perlu jadi produsen, nggak perlu jadi reseller atau ngedropshipping ya. Tapi Anda juga bisa jualan online dan dapat duit. Ini solusi ya buat Anda yang mau bisnis online tanpa modal uang dan barang. Kalau Anda bukan pemula dan sudah jago jualan online ya, ini alternatif tambahan penghasilan buat Anda ya selain jualan online yang sudah Anda jalankan. Nah, untuk daftar menjadi Shopee affiliator ini ya, silakan buka link ini ya atau cek linknya di deskripsi. Nah, seperti apa sih keuntungannya, kemudian cara bikin link affiliate-nya dan cara promosinya termasuk potensi penghasilannya. Tonton terus video ini. Oke, teman-teman, di sini saya akan bahas ya keuntungan dari affiliate Shopee, kemudian cara membuat link affiliate dari Shopee ya, kemudian cara promosinya ya, saya contohkan aja sih ya cara gimana saya promosi, kemudian nanti saya tunjukkan juga potensi penghasilannya ya. Itu. Nah, ini adalah keuntungan ya. Jadi ada 3 untuk Shopee affiliate ini, yaitu affiliates, influencers dan partners ya. Ini ada beda-beda ya. Ada perhitungan 2,5%, 2,5% untuk affiliate influencer kalau pengguna lama, dan pengguna baru, pengguna lama untuk partners itu 4%. Tapi kalau semua pengguna baru ya, yang baru yang teman-teman nanti daftar ini, itu sudah semua 10% ya, baik affiliate, influencer atau partner ya. Jadi nanti bisa dipilih kalau pas daftar ya, mau pilih affiliates, influencer atau partners. Kemudian ini adalah nanti fitur-fiturnya ya, ketika teman-teman memilih salah satu ini ya. Jadi yang paling bawah itu affiliates, kemudian yang tengah influencer, dan yang ketiga partners. Dan saya sudah ada akun untuk influencer dan partners ya. Nah itu, jadi ada beberapa kelebihan ya. Yang pasti kalau influencer dan partners itu bisa ikut campaign-nya Shopee, kemudian ada produk gratis yang dikirimkan, kadang dapat juga tawaran voucher gratis ya, kemudian ada affiliate leader-nya ya. Yang sama ini semua ada, dapat affiliate leader. Kemudian ada juga syarat follower atau subscriber ya. Nah, media sosial yang bisa digunakan ya, YouTube, TikTok, IG, Facebook dan Twitter. Untuk affiliate sama influencer bisa semua konten, dan kalau partner kontennya original ya. Dan ini juga keuntungan lainnya. Dan maksimal komisi itu adalah 10.000 per transaksi ya maksimalnya. Tapi kalau untuk partners itu ada info terbaru, bisa maksimal 50.000 per komisi ya. Yang biasanya itu dari brand ya, tapi kalau sekarang itu bisa semuanya ya untuk khusus partner ya. Nah, itu adalah keuntungan dari program affiliate Shopee ya. Nah, sekarang cara membuat linknya ya. Yang pasti teman-teman nanti daftar dulu, linknya sudah link ini ya, silakan dicek link ini atau cek linknya di deskripsi ya. Pastikan daftar dulu buat akun Shopee-nya dulu ya. Udah ikuti aja langkah-langkahnya nanti di halaman pendaftaran affiliate Shopee-nya ya. Nah, setelah teman-teman nanti sudah daftar, nanti akan tampil seperti ini. Tapi nanti nggak ada angka-angka gini kalau teman-teman baru daftar ya. Nanti masih baru, jadi ini data masih kosong ya, nggak seperti ini ya. Oke, nah untuk membuat link-nya itu nanti teman-teman
buka Shopee dulu yang pasti, atau bisa dari sini ya, bisa cek penawaran Shopee seperti ini ya, nanti tinggal buat link aja seperti ini. Nah, dah ini tinggal disalin aja ya, di copy ya, atau di penawaran brand seperti ini ya, tinggal klik di sini buat link. Nah, seperti ini. Nah, ini link affiliate-nya ya. Nah, ini link affiliate-nya. Nanti tinggal salin gini aja. Nah, link sudah disalin ya. Nah, atau penawaran produk, nanti tinggal dicari aja mau yang mana ya. Ini banyak sekali ya. Tinggal klik buat link. Nah, seperti ini. Kalau misal mau ini, udah klik salin tautan ya. Itu. Nah, tapi kalau teman-teman mau cari sendiri produknya di Shopee, pastikan itu seller yang kategori Star, Star Plus, atau Shopee Mall ya. Kalau bukan Star Seller ya, ya bukan Star Plus atau Shopee Mall, teman-teman promoin nggak dapat komisi ya. Jadi minimal harus Star Seller ya. Nah, nanti ini dicari aja nama produk, ID, nama toko, terserah. Ini bisa langsung misal buat link affiliate-nya, tinggal salin tautan ya, seperti itu. Nah, kalau mau bikin link sendiri ya teman-teman, nanti harus copy link produknya yang dari Shopee ya. Jadi tinggal ke Shopee, nanti pilih teman-teman, misalnya saya mau pilih ini deh ya. Nah, ini saya pilih ini. Nah, ini halaman produknya. Nah, pastikan ini ada star, minimal star seller ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal copy link di atas ini ya. Copy ya, kemudian kembali lagi ke sini. Di sini tinggal paste. Nah, di paste gini, ini nanti tinggal buat link. Nah, kalau mau nambahin tag bisa. Misal teman-teman link ini buat promoin di TikTok atau di IG, ya kasih aja misalnya TikTok ya. Kasih tag kedua, misalnya akun apa, teman-teman punya akun TikTok misalnya bla bla bla. Nah, tulis saja di situ. Nah, cukup sih kalau saya biasanya ini platformnya apa, TikTok, IG, YouTube, atau nanti akunnya apa. Kalau di TikTok akun yang ini, kalau di YouTube akun yang ini, di tag keduanya. Nah, seperti itu aja untuk identifikasi. Nanti kita cek laporan itu, ini penjualan dan komisinya datang dari akun mana ya gitu. Nah, kemudian tinggal buat link aja, tinggal diklik buat link. Nah, udah, ini link affiliate Shopee-nya ya, tinggal disalin tautan. Dah, itu tinggal dipromosikan ya, seperti itu. Nah, sekarang seperti apa sih cara promosinya ya? Saya akan contohkan di akun saya ya, kebetulan di akun YouTube saya ini sendiri ya, untuk akun yang untuk influencer ya, itu di sini akunnya. Nah, teman-teman bisa saya kasih contoh lah, ini di sini. Nah, di sini misalnya di headphone ini ya, saya akan buka ya seperti ini. Saya stop dulu. Nah, di sini saya mempromosikannya seperti ini ya, ditaruh di komen bagian atas, kemudian juga ada di deskripsi. Nah, seperti ini link pembelian. Jadi setelah orang-orang lihat promonya ya, setelah lihat promo kita review barangnya dan lain sebagainya seperti ini ya, sudah ada produknya seperti ini. Nah, mereka melihat dan tertarik untuk membeli, mereka akan klik ke sini ya. Ya, dan ini link pembeliannya ya. Nanti kalau diklik ya seperti ini. Nah, langsung ke Shopee Mall ya. Shopee Mall ya, nanti kita bisa mereka beli ya, orang yang kesini beli. Nah, kalau transaksi berhasil, barang terkirim, maka kita akan dapat komisi ya. Jadi seperti itu aja cara kerjanya, simple ya. Jadi dari sini, ini link affiliate-nya. Oke. Okay. Saya close dulu, kembali lagi di sini. Nah, sekarang seperti apa sih potensi dari penghasilannya? Ya, kita lihat di akun saya ini ya. Ini salah satu akun ya. Nanti saya kasih juga akun yang lainnya yang ya beda penghasilannya ya, tergantung performanya ya untuk akun masing-masing akun. Misal saya cek di laporan atau di dashboard aja deh ya di sini.
Nah, saya akan pilih tanggalnya ya. Ini tanggalnya misalnya bulan ini deh. Nah, di bulan ini ya, ini klik. Di bulan ini, di bulan Maret yang belum selesai ini ya, 20.000 ada 20.000 klik ya. 20.200 klik, kemudian pesan affiliate itu 3.300. Dan prosentasenya ya dari klik dibanding pesanan itu 16,4%. Total transaksi yang terjadi itu 264 juta ya. Nah, seperti ini total nilai pesanan ya. Dan esti komisi dari pesanan yang selesai adalah 5.166.321 ya. Jadi 5,2 jutaan ya. Nah, ini pembayaran total untuk pesanan selesai yang dihasilkan dari link promosimu. Nah, ini adalah data klik. Kalau kita gini kan, ini pesanan. Nah, kebetulan di sini ini tanggal 3 bulan 3 ya, kebetulan ada promo Shopee tanggal kembar ya, 33. Itu tinggi ya pesanan affiliate-nya, kemudian ya standar lah turun seperti ini. Nah, kemudian ini persentasenya seperti ini grafiknya, kemudian total pembelian dibuat, kemudian ini estimasi komisinya ya. Nah, seperti ini. Ini per hari ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga dilihat dari data di sini ya. Ini untuk bulan Maret ini ya. Kita klik tambahkan. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman ya. Nah, di sini ini kecil, 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 kemudian ini ada 1000 klik tapi ya komisinya segini. Ada yang segini 300, kemudian total yang paling tinggi adalah 400, ini per hari ya, tanggal 12 bulan 3 ya. Nah, itu ada 570 klik, kemudian 100 pesanan affiliate untuk persentasenya ya, persentase konversinya 17,54. Total pembelian ya, ini menarik ya, ada yang total pesanan yang beli itu ya, itu sampai 22 juta tapi komisi cuma 268 di sini. Tapi yang ini cuma 7 juta tapi komisi saya bisa dapat 400-an ya, seperti ini. Dan ini seterusnya, ini sampai tanggal 22 ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ya sekitar potensi penghasilan kalau memang nanti teman-teman bisa fokus ya sekitar ini ya. 200-300 per hari rata-rata ya, 200.000-300.000 per hari ya, seperti itu. Nah, saya juga manage akun lain ya, akun lainnya di sini. Nah, seperti ini. Ini akun yang masih baru ya juga ya, masih baru malahan ini. Jadi ini baru belum sampai 2 bulan ini ya berarti. Nah, ini seperti ini datanya, ada 1000 klik aja, ada 172 pesanan, 16,8 ya, masih bagus yang tadi performa akunnya. Kemudian total pembeliannya ada 31 juta dan 400 ribu komisi di bulan Maret ini. Nah, kalau kita lihat datanya dari sini ya, seperti ini. Bentar, saya ubah dulu bulan ini ya. Oh ya udah. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman. Oh, ini bentar. Ini saya ubah. Ya, bulan ini. Oke, bulan ini baru 400 ribu ya. Seperti ini komisi hariannya ya. Nah, 22, kemudian 17, 8, 14, 14 ribu. Ya, lumayan lah ya. Masih recehan ya. Nah, seperti itu. Jadi ya, potensi penghasilan affiliate Shopee. Nah, sekarang kalau teman-teman mau mulai bisnis online tanpa modal, ya pakai aja, jalankan Shopee Affiliate Program ini ya, tanpa harus punya produk, nggak perlu bikin sendiri, nggak perlu nyetok ya. Tinggal daftar teman-teman promo ya. Yang pasti kalau promonya ya di media sosial yang terbaik. Dan makanya itu, bikinlah konten ya. Itu sudah saya jelaskan di video di pojok kanan atas ini, kenapa sekarang konten itu penting ya. Jadi bikin konten itu sama dengan bikin produk. Kalau sekarang, kalau dulu banyak jual produk, sekarang kita menjual konten. Oke, nah teman-teman, sekarang yang pasti silakan langsung daftar di link di bawah ini ya, di layar ini, atau cek linknya di deskripsi. Nah, itulah cara mulai bisnis online tanpa modal dengan Shopee Affiliate Program. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar.
Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.